ثم إلى روح الأنبياء والمرسلين خصوصا إلى روحي بلن يبنورك النبي الله خضر عليه السلام ثم إلى روحي أولياء الله تعالى والعلماء الله تعالى وخصوصا إلى روحي شيخ مصنف هذا الكتاب من مشارق الأرض ومغاربها برها بحرها من أصولهم وفروعهم شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين الحكمة افتح علينا من لدنا علما كما فتحنا بسيد النبي بحق طه أبي الكونين وجد الحسنين أبي الباطل القسيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم خير يا كريم فريدة فريدة الفرائد في علم العقائد لشيخنا العليم العلامة الشيخ أحمد ابن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطالي عظامة الخان الحسيني نفعنا الله به وبعلمه في الدارين آمين. فقال شيخ المصنف رحمه الله وقدس الله سره ورضي الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلمه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم Mungkin apa yang mungkin kita ketawa berharap dengan apa esok ya. Saya dijasuk dah Bismillahirrahmanirrahim. Malah mungkin Bismillah saja. Boleh ruang pula Ar-Rahmanirrahim. Tak ada apa-apa. Cukup patang sini hotel lah hari itu. InsyaAllah. Hari Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita bidah jalan ibu tu harja asli makna berkehendak pada tiga perkara makna dan muta'alak dia dah. Dan dia berlama menjaga isteri yang supah dia makna muta'alak tu dia hazahkan makna lapai wajah kita tadi yang paling abdulnya makna kita mentakirkan fa'i yang khas makna Bismillahirrahmanirrahim ta'allamu terlepas dah dan makna bagi bo boleh kita pakainya bolil musahabah dengan makna ada ni Bismillahirrahmanirrahim ay tabarrukan makna kita minta berkat dengan nama Allah Ta'ala ada ismu pun kita habis dah ya ada ni asal kalimuhnya serta apa dia terjadi majrur bil kasrah dan dia tu mudah ini mudah ada Allah asalnya Allah ada ni lafzul jalalah mana Allah ni setengah ulama kata asal kalimah Allah ni ialah lafaz yang murtajal mana lafaz yang tidak dipindah habis dia pada mana-mana asal kalimah lain dah mana di Allah tu sendiri maknanya Allah asal yang itu dah tapi ada juga ulama kata asalnya Allah ni daripada lafaz apa lafaz mankul ni yang diambil pindah daripada asalnya ilah ditambuh kali le jadi al-ilah lalu dia hazah ke alih keluar jadi Allah itu jadi Allah Allah dia itu wala hazah wala tak hazah memberi makna belaka ni memberi makna belaka mana maknanya kalau dia tidak dihazah Allah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh ataupun dia hazah ke alih depan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ataupun dia hazah ke ala yang kedua lahu ma fis la yang pertama ada ni lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ataupun di hazah ke la yang kedua huwallahu allazi khalaqas samawati wal ardh tu nak kata besarnya makna Allah
apa makna Allah? Allah Allah nama bagi zat. Ini. Nama bagi zat yang mesti ada, yang semua tiada, tak terima tak ada sekali. Tak terima tak ada sekali itu Allah. Bila kita sebut kata Allah, sila kena ke zat. Tak sila ada di sifat. Bila sebut kata Allah, Allah tu nama bagi zat. Apa zat? Maqama binafsi. Benda kita reti diri dia sendiri. Tak ada kena sila ke muka lain. Ia tidak serupa sifat. Nah ni, kerana sifat-sifat ni maqama bighairi. Benda kita reti di muka lain. Putih kita reti di pia, di jubah, di kain tudung, di gapo lah ni. Itu dia panggil sifat. Sifat. Itu cara panjang lagi akhir. Cuma bila-bila tu royak dah. Masih ada bila-bila. Tapi bila sebut kata Allah, Allah tu kita kena pezah lagi. Tak serupa bila sebut kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Nah ni, kita sila kena pesipak dulu. Nah ni, Tuhan yang moroh, ya waroh. Tuhan yang belah kasih. Itu nama Allah juga. Asma' dia juga. Tapi Allah, Allah nama bagi zat. Kenyataan bagi sifat. Nah ni, maknanya sifat ma'ani yang ada di zat Allah, nyata semerti. Bila? Hala ni tak nyata. Hanya nyata dengan dalil. Nah ni, lagi nyata dengan dalil. Tuhan kuasa mana? Oh, langit bumi. Tuhan berkehendak mana? Oh, langit bumi. Tuhan berkata mana? Oh, langit bumi. Tu orang panggil nisbah nyata di kita. Ini di akal lagi. Adapun nyata semati di akhirat tu. Dan memang sifat-sifat ma'ani Allah Taala ni apa? Bahasa semati lagi apa? Bahasa sungguh lagi ada. Bahasa sungguh lagi ada. Mana lau kusyifa bina ra'aina. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, hati kita ni, makna kita akan rapuh. Syuhud, maknanya. Sifat-sifat makna Allah Ta'ala. Ni. Dan maklum di kitanya apa? Di akhirat kelak, apa nikmat yang paling besar, ialah syuhud pada zat Allah. Ni, syuhud. Makna dapat nampak zat Allah tanpa tengok. Dapat nampak zat Allah tanpa tengok. Nah, tu. Dia tengok mesti jihad. Ni dah bukan tengok. Kenapa? Kerana kita lala ni di dunia, ada benda kita tengok tapi tak nampak. Ni dia mau tengok. Kau dah kapal tubel tu. Tengok dah tak ada nampak ni. Kita tengok tapi tak nampak. Di akhirat lo nampak dengan tak tengok. Tak tengok. Tu. Wujuhun yawma izin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah orang mukmin di akhirat kelak mana cerah, gemilang, mananya cerah cuaca, cerah gemilang. Kerana apa? Kerana syuhud pada zat Allah, kerana nampak zat Allah dengan tak tengok. Tak tengok. Kalau tengok mata depan dia tengok dia ni sarah Isra Mikraj ke akhirat kelak boleh tengok Allah, boleh tengok Allah. Pelik dia mikir ni. Tengok mata depan tu he, mukhalapo berdak berjihad. Kata boleh tengok tu he, mata depan. Bukan tengok butir mata, nampak kok mata. Apa lawe? Nampak kok mata bukan tengok butir mata. Ingat. Pak Wiri kata gelik. Apa dah? Nak zikir la ilaha illallah gawe ni. Nampak kok mata bukan tengok butir mata. Apa tu? Bukan tengok butir mata. Tengok butir mata tepat ngerti je. Nih, tengok butir mata. Mata di mana? Dia duduk jogo mata ni duduk depan duduk kepala ni pada ada jihad lah nampak dia duduk depan nampak lah tu dia tak berjihad. Nah ni kita mengaji mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tak serupa Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Nah ni tak serupa besing baru bertepak berjihad dengan najihad tu atas bawah depan belakang tu kiri kanan yang berapa tu hendak tak kau pak kata boleh tengok tu eh dia boleh tengok tu eh mata duduk depan tu hendak depan. Nak belak kan? Bukan lagu tu. Mana nampak kuk mata bukan tengok putih mata. Nak tu? Tu Allah nama bagi zat dan kenyataan bagi sifat, dalil bagi af'an. Dalil bagi af'an. Mana segala benda gerak baik dia baik atau muka bumi. Ya dua tu ya. Tak dia gerak. Tak gerak dia. Segala benda akan kau bumi ni baik ia baik gerak semua la tataharraku dzarratan illa bi idznillah. Nah, tak gerak wala satu zarah. Tak dia wala satu zarah melainkan dengan kudrat Allah Taala. Tu jadi langit bumi ni dalil sangat ni. Nah ni dalil sangat ni.
dalil besar mati. Tu kan apa? Karena afal Allah Taala ni dalil. Dalil kata Allah Taala ni ada. Langit bumi. Ana ni. Apa? Siye male gapo semua sekali. Jadi dalil raka tu. Siye male gapo langit bumi, batu air gapo. Tu jadi dalil raka tu. Tu. Jadi dalil gapo? Afal Allah Taala. Jadi tadi kata Allah Taala ni ada. Tu. Apa lagi? Allah Allah hakikat bagi asma, nama bagi zat, kenyataan bagi sifat, dalil bagi af'an, hakikat bagi asma. Sabit tu tak boleh nak bubuh nama an Allah. Orang nak tubik seorang nak jatuh. Nama Allah. Nama Allah. Leh kena letak lapik dengan abdullah, hamba Allah. Hakikat bagi asma. Aduk cara tu panjang. Panjang lagi. Dah panjang. Tak sok baca kita. Pakai bismillah. Biar situ. Itulah Allah. Sebab itulah kita wajib kita mengaji usuluddin ini karena nak kenal Allah. Kenapa? Allah Taala firman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ay liya'rifunani wa ya'budunani." Tidak aku jadikan jin dan manusia ni hikmahnya supaya dapat kenal. Kita kenal Allah, dia kenal baru sembah. Ni. Orang ni sembah saja, kenal dah. Pas esok ni tak kaji apa. Tengok orang kerja gila, akak pare berapa. Kita pergi juga akak pare. Tokek-tokek tak kenal. Siapa pun yang minta gaji, minta gaji lagi. Nama tak ada. Kena Allah Ta'ala. Awalul di ma'rifatullah. Itu habis. Sambung lagi yang mana? Pak Musa ni katanya, bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Allah jadi mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih. Bismillahirrahmani, mana sifat awal bagi Allah? Ar-Rahim sifat ustaz. Sifat kedua bagi Allah. Ar-Rahmanirrahim. Mari ke Ar-Rahmanirrahim ni maknanya tahwaze sirah mubalagh. Dan ini fa'lan dan fa'ilun. Ar-Rahman fa'lan, Ar-Rahim fa'ilun. Tahwaze sirah mubalagh. Maknanya ya sangat-sangat baru. Ya sangat-sangat belak-belak kesehat. Kalau ada orang hak baru, dah tak boleh nak tanding aku ya baru mati. Ni, kau baru mati. Al-mun'imu bi jalailin ni'ami. Mana Tuhan ye bui nikmat ye kasa-kasa. Setara mana kasa-kasa ni? Siapa tok tilik? Tok wak kira dia orang kapi, orang selai, orang menate tak kira. Bui belaka. Tu kan kita lah ni tilik ke. Kalau orang kita ni, orang kita. Orang banyak sikit. Ni orang ibu, Orang ibu tak boleh. Tapi kita tidak bawa roh kan. Tuhan bawa mati. Tak kira. Orang kape natai gapo dia pergi dak cukup dekat. Siapa tu yang kata le per apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizqha. Tidak ada suatu natai pun atas muka bumi. Hak melata. Tak sok kira hak tidak nato ni. Hak tu pergi gapo? Natai hak nato apa semua gapo ni. Kan tak ada seko apa tu yang kata melainkan di atas Allah Taala ni rezeki sudah sanggup dah. Tunat deh pak kita nak siap. Nene, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami ini memuliakan anak Adam. Allah Taala memuliakan kita, tapi kita duk syok mengenai rezeki Allah Taala. Nene, duk syok. Mana ramai lah, tidak duk ramai mana. Memang ramai. Ramai orang lain duk syok rezeki Allah Taala. Allah Taala sanggup dah rezeki dia duk syok. Dalilnya banyak mano dari sebutin negeri sebutin negara orang ngaji pondok dengan orang ngaji di universiti. Ramai ngaji universiti kan ni. Buat apa masa depan dijamin. Masa depan dijamin ngaji ni tubik saja jela-jela boleh orang ambil kerja tu apa masuk gaji je tak apa-apa hidup senang. Ada pun ngaji pondok nak akib gapo atau itu. Mak pok itu. Mak akib gapo ngaji pondok ni. Makai pasir. Berat pada punggung ya. Berat pada lah.
Buat apa? Ada nak pakai apa? Ada ngaji pondok siji-siji tak laku kan? Tak laku dah ni. Tidak lain dulu tidak laku dah pondok ni. Tapi orang yang Allah Ta'ala bui keyakinan, mana bukan kodak ilmu yakin, maknanya ilmu yakin, dia tak memikir rezeki. Dia tak memikir rezeki. Tak memikir. Cuma usaha tak sebab gitu ya. Buat apa? Buat rezeki, Allah Ta'ala sanggup janji dah. Janji ya Allah Ta'ala dalam Quran. Pak Quran maklum di kita, sehuruf kita yang tak kapi. Apa tadi bukan sehuruf tu? Jalan-jalan huruf. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizqaha. Apa ni ayat? Tapi kita tak yakin. Tak yakin. Inilah apa kita seunit berdadi dengan seorang pun apa? Curi kain kapal mayat. Curi kain kapal mayat ke? Bila satu hari itu pencuri kain kapal mayat ni ya gali-gali kubur orang yang mencuri kain kapal tu kena orang tina yang soleh berada ni, orang perempuan yang soleh apa nak buka kain kapal ngawi kabar tu hari sedap mayat tu kecil dia kata untuk malu kau buat kerja lagu ni ada lah aku ni orang tina orang ni kalau buka kain aku ni tak tahu berat. Jadi dengan serta-merta hidayah dengan sebab-sebab ni hidayah Allah Ta'ala sapa lah lagu pemuda laki-laki tadi. Lalu dia berjumpa dengan Syekh Yunus Baghdadi, Ra'isus Sufi. Jumpa dengan Syekh Yunus Baghdadi, tanya dia apa? Ya Syekh Yudi, boleh ke aku ni nak tobat lagi? Lalu ceritalah dosa-dosa dia buat curikan kapal begitu gini. Lalu Allah apa? Syekh Yunus Baghdadi kata kan, selagi mana nyawa tak sapa di halkum dan selagi mana tali tak naik ke barat, selagi itulah makna pintu taubat Allah Ta'ala terbuka. Terbuka sangat. Luas sangat. Sabit tu kita jangan putus rahmat Allah Ta'ala. La taknatu min rahmatillah. Jangan putus so daripada rahmat Allah. Kita ngaji-ngaji wak dosa. Wasa malah dah ngaji. Ajaknya. Ngaji-ngaji lah istiqamah. Istiqamah dalam ngaji. Ada pun kok dosa kita tu taubat. Taubat. Tu dia panggil kok. Hak kita lah. Hak waktu dia panggil. Bila boleh ibadah, syukur. Bila kena rasa, taubat. Taubat Allah Ta'ala. Tak ada kena memikir. Kadang-kadang orang ni, dia mari bahasa raja ngaji-ngaji. Wak musia. Bahasa malu dah nak ngaji. Bahasa tak cakap. Dah ada yang ada tu. Itu tandanya lah, apa? Putus besar daripada rahmat Allah. Jangan. Jangan putus besar daripada rahmat Allah. Buat tanda Allah Ta'ala kasih kita ngawi panjang lagi omong walaha maksiat duk berlambut bangun pagi tu maksiat dah tu bangun pagi tak baca dah lupa tu lupa pada Allah Ta'ala tu maknanya satu rasa dah di sisi orang Arif lah satu rasa dah bangun-bangun beheh wakuk dulu orang ni rosak gigi dulu ambil esmaya dulu dah bangun-bangun cokok. Lebih kau kau isak, lebih relax dia. Miki nak pakai gapoi. Perlu dah. Jadi ni bagai bodoh. Apa? Ina telah kata al-ghafilu apa? Al-ikam tu. Orang yang lalai ni berpagi-pagi dia duk fikir bagai apa dia nak hijau. Hijau kau pun buat. Nak pakai gapoi. Tu orang bodoh. Ada pun orang al-akilu, orang berakal. Pagi-pagi dia bangun mikir kerja egapo waktu hari subuh dalam kerja egapo bangun pagi baca doa dulu weh tadi baca doa pagi bangun pagi alhamdulillah ila jaat amanah juga alhamdulillah ila jaat amanah juga alhamdulillah illazi ahyana ba'da ma ra'ana alai go wala kada ni habis makna Tuhan ni makna kasih belah mati tapi nak kata bawa Tuhan ni siapa tak kira menate korek kau dia orang tu islah kau kapi dia ni ibadat kau maksiat dia Tuhan bui cukup rezeki ni cukup rezeki cukup rezeki cuma korek tu kita berasa korek tak ada dah rezeki tak ada rezeki rezeki ada rezeki ada buat rezeki-rezeki ni dia tak ada mati. Habis rezeki mati. Yang kita boleh hidup ni botak ada lagi rezeki dah. Ada lagi rezeki nak sapa kita. Tak sapa lagi. Berapa kali rezeki bila kita menghadap bini bila?
Bapa nak macam biasa ni? Bapa kata rezeki? Pak kategori rezeki. Yeah. Rezeki mau, nenek. Rezeki makso lagi. Rezeki makmu, rezeki mamlu. Nenek. Rezeki hak milik. Oh tu hak milik kan? Sejuta, dua juta dalam bank ada. Hak kita belakang ni, tanah-tanah hak kita belakang ni. Tapi hak kita pun makan nasi tidak sepuyuk. Nenek. Tidak sepuyuk sehari makan. Bau pinggir yang makan tadi ya. Itu je rezeki yang kita makan tadi. Rezeki maksum ya. Ini rezeki mamluk. Rezeki mamluk kodah milik ya. Ini lah ni milik. Nah ini dah habis mati tak ada. Tukar selalu harta kita tu kepada anak kita. Ini orang sakur. Tapi kalau nak uji jadi harta tu harta kita, anak kita rezeki mamluk tu, kita belanja pada jalan Allah. Ini jangan loket. Jangan kupik maknanya. Orang kata panggil kupik. Jangan bakhil. Jangan kerekup. Nak istiqah. Jangan kerekup. Tu apa Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran tu? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Nah, infak olehmu akan rezeki yang kami beri pada kamu. Rezeki mana tu? Kalau rezeki maksum enggak? Rezeki maksum asyik ada mulut kita ke bagai. Dak, rezeki situ rezeki mana rezeki mamluk. Rezeki yang kita milik. Ini, yang kita milik ya. Allah Ta'ala suruh bui infak dengan rezeki. Bila? Sebelum tiba mati. Dah mati tak gaduh. Ada ini. Dah mati tak gaduh. Ini kita apa? Ajak waktu halia sikit rumah. Waktu halia arwah. Siapa mati? Kita. Cik dia wawah dah. Jangan maki orang serikah. Apa? Kok kita buat tu lebih kita yakin daripada apa orang buat. Nih, lepas kita mati orang buat juga, tapi gak orang buat ni maklum. Nih. Kalau ikhlas gak siapa? Kalau tak ikhlas gak mau tanya. Tanya saja. Baik kita buat kan. Kita serupa kita dia pakai kita sendiri orang lain dia baik. Nih, kita reba. Walaupun dia lesi masa kita kena. Masa kita kena. Tu. Kalau orang lain reba, walaupun lesi besar pun wei, mulai kat mulut dia beri. Apa ada beri? Dia tunggu semua. Ada. Kita tu agak orang buat kan. Ibadah kan gitu lah. Jangan kita agak orang lain buat. Kita buat sendiri. Bekalan untuk kita. Bekalan untuk kita. Habis itu. Itu Ar-Rahman. Mana tu yang ni bawah nanti. Bawah sungguh. Tapi bawah ni Allah Ta'ala bersifat dengan rahmat. Mana Allah Ta'ala beri nekmat oh, kasar-kasar. Nekmat hidup. Nekmat makan. Bagaimana. Kadang-kadang yang kafir tu lebih pada kita. Lagi ni. Kaya lebih pada kita. Orang ta'ak kadang-kadang miskin. Kadang-kadang miskin. Orang ulama ilmu gapo tu pakai pondok gapo nampak dusu baju-baju ke sini. Tu yang tak kasih ke dia. Ada Ar-Rahman ni maknanya dunia tu hebu ini tak ada harga di sisi Allah Taala. Tak ada harga sikit abu. Sebagaimana hadis buat apa? Kalau ada harga dunia di sisi Allah Taala sebesar sayap nyamuk, seberat sayap nyamuk, berat ke sayap nyamuk. Orang tak pilih banyak hidup, tak sayang nyamuk ni. Moga tak betul bergaan. Orang sayang nyamuk ni. Nak ayat kata, ni, kalau ada harga lah dunia ni, di sisi Allah Ta'ala, seberat sayang nyamuk, nescaya setegak air pun tu yang tak boleh minum, kau yang kapi. Lah ni yang kapi, bukan setakat. Ni, tegak minum. Dia kaya daripada kita. Tu nak ayat kata, dunia ni tak ada ego di sisi Allah Ta'ala. Tak ada ego mati. Kita yang ada rasa bergur. Ini, ini tak boleh ni. Ini, tak boleh lupa esok ni. Misalnya, nak kata dekat kan. Klik saja segi tak bawa kat berat. Berat. Tu. Nak kerja gapo, nak makan gapo. Tu dia fikir. Niat ngaji tu salah. Ini, niat ngaji tu salah. Niat kerana nak segi. Salah. Salah. Bukan salah ngaji segi tu tau. Salah juga ngaji segi. Kalau ngaji segi saja. Ngaji saja saja wak klik usul de. Klik duduk bagi duduk bagi dua arah. Duduk kata Tuhan support kita. Berat. Itu salah. Atau klik syariah. Aduh, syariah. Bikin syariah. Hanya hukum ai den. Ai hati dulu. Tengah ada. Salah. Orang panggil menipu orang kapung dengan siji kita. Bid'ah dolal sesat. Ni. Siji ni bid'ah dah. Bid'ah lah. Engkau sama Nabi tak ada siji-siji. Nabi tak ada PhD. Kan? Tak ada. Rasulullah buat apa yang jadi Rasulullah? Bota iya alih kali PhD. Ya iya. Kan? Tak ada PhD BA ni. Tu tak ada. Apa tu? Lelah ni baru timbul.
Aneh ni, lala ni baru tipu. Bidah, bidah. Tapi nak jadi dolalah tu kalau ngaji siji saja klik boh mai kapo. Nah ni ustaz, ustaz. Ha tu gapo ustaz, ustaz ya. Ustazah, ustazah kan saya. Ha supo ya lah kau ni. Ha supo. Klik dia jadi ustaz ngaji. Paling kurang klik mengajar tauhid, fiqh, tasawuf. Jangan tinggal. Inilah makannya orang kapo ngaji. Makannya dia ni. Seolah-olah kak inilah nasi kapo dia ni. Nah ni, si daging kapoh ni yang patut hidup. Tu patut hidup. Botol kapoh ni, nah ni. Ia seumpama budak-budak yang kapoh ni. Kita suap nasi leceh, padengnya dia lah. Nih, nasi air, nestung, susu. Lagu tu ya. Orang kapoh. Kuat kelih. Oh, ayah panggil. Orang. Budak suap ayah kambek. Ayah panggil ni. Ayah panggil. Kambing panggil, gak boleh lagi. Kopi gelah, oh nyanyo. Ada ni kopi gelah nyanyo. Jadi aku tak tahu tu yang gak. Jangan. Dia pade, ni do balik baca siro, baca hadi. Aku juga baca siro betul. Tapi jangan tinggal kok fardu dari kamu. Tauhid, feko, tasawuf. Kok ni lah kau panggil humbi, kau panggil asah kamu. Dia yang aku selek ugamu dia sendiri. Buka ugamu mulut buka. Ugamu Islam. Kita nak Islam. Islam. Kau ikut. Tapi dia gitu. Mana Islam? Dia gitu. Kita nak kan ni? Klik Azhar ni. Ngaji mana Ustaz? Mesir. Al-Azhar. Wanggo ya masjid. Wanggo ya Ustaz ngajar masjid kita Ustaz. Boleh. InsyaAllah. Tafsir, qala Allah, qala Rasul, ada sedap. Padahal bukan makan nilai kapu lagi tu. Nen, dia sendiri dah itu ke ibadah dia. Kadang-kadang rukus maya itu kata ki. Nen, tanya nilai kapu. Mengadak kiblat ni, yakin kau sah? Oh, yakin juga ya tu. Muka mimba aduk waktu. Banyak lagi. Itu yakin zem kapu semua terhenti. Oi kak, ngajar beku, ngaji mulai seluruh dengan tasawuf juga boleh. Ini yang makan ni, tak pada ngajar nak lughatul arabiyyah. Ngajar oi kak. Cekat lagi. Ai juga. Ada tu kita pilih ngajar sya'alah ni tu. Macam acelah, pengalaman dengan ngajarnya macam acel. Ustaz, dah agak ya. Kita kampung masjid kita ni alhamdulillah. Kita ada buat pengajian lughatul arabiyyah. Aduh. Tak padat dia kata sedusa nak apa gua. Sedusa nak apa lah ngaji lughatul arabiyyah. Ni ngaji makan ni. Kena ngerti ni. Habis itu. Ada Ar-Rahman, mana tawazza fa'lan. Ni. Tawazza sirah mubalagh. Ar-Rahim. Ar-Rahim apa atawaza fa'ilun makna tuhe al-mun'imu bidako ikin ni'ami tuhe yang menganugerahi makna yang memberi dan nikmat yang halu-halu dia tak apa makna halu tu tak apa kadang-kadang kita sendiri boleh tak rasa kita nikmat usah rasa ngene jatuh puluh ribu atas ribu Allah alhamdulillah oh syukurlah tu kita bersyukur. Buat apa? Nampuk orang putih mata kan? Ada pun Ar-Rahim nikmat orang tanya bui hak halu-halu kadang-kadang kita tak berasa apa nikmat? Nikmat kita lahir dalam Islam ni apa Islam? Sahabat mula nak Islam mati bunuh ni kena seksa, kena gordai, kena hamak negeri kena hamak mati macam-macam kita dah lain-lain itu Islam lalu dah itu nikmat. Pah bukit duduk dalam Islam, apa ramai-ramai duduk dok. Nenek, mampuk tu atang ngaji ugamo pula. Nenek, kena tu hep gapo boleh, ilmu boleh, kena ilmu. Sapa Mesir, ngaji Mesir lah pula. Ngaji tanah comel lah pula. Tanah comel, okey tak apa comel juga. Tanah dia comel. Ngaji comel, tempat comel dah. Kadang-kadang tak berasa nikmat. Tak berasa nikmat Allah Ta'ala. Tu nikmat lah tu. Nikmat halu-halu dapat kena Allah Ta'ala dapat ngaji ilmu tauhid dapat ngaji ilmu fiqh dapat ngaji ilmu tasawuf tu orang panggil nikmat halu-halu kita tak apa tapi kita kena khabar kena terkhabar kalau tak khabar tak bersyukur dan khabar baru syukur lah kan oh rupa-rupa nikmat ni alhamdulillah buat apa
la in syakartu la azidannakum. Nah ini kiranya kita ke Allah Taala kata kalau mungkin syukur la azidannakum selagi hati aku tambah kenikmat. Nah ini kita bersyukur atas nikmat ilmu tu yang tambah ilmu. Kita bersyukur di atas nikmat beramal tu yang tambah amal. Syukur di atas nikmat. Tapi kalau kita tak bersyukur wala in kafartu inna azabi lasyadid. Maknanya kalau kita tak bersyukur kata ni nikmat Allah Taala bagi kita puasa kita mengaji kita alim kita boleh beramal kita begitu kita begini nanti rasa maknanya azab Allah Taala nanti rasa bersangat terah ar-rahim Allah Taala ia bagi nikmat ia halu-halu ia tak nampak dengan mata kasar tapi nak kira rahman dengan ar-rahim itu mana lebih mubalagh mana lebih dalil maknanya lebih dalil ar-rahman pada ar-rahim. Nah ini sepatut tarkiknya bismillahirrahmanirrahim. Nah irrahimurrahman gitu botenya ar-rahman tu lebih mubalagh daripada ar-rahim. Tapi botte apa di bismillah ni tidak kata lagi tu supaya al-alimul allam. Nah al-lamah tu lebih mubalaghah daripada al-alim. Baru sangat tak alih lagi al-lamah. Tapi itu tarkib kena comel. Nah, tapi de bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman lebih mubalaghah daripada ar-Rahim. Tapi tarkib dalam kitab ya. Tak kira dalam Quran dalam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Kenapa? Karena ar-Rahman tu apa dia panggil masuk dalam kaedah apa ziyadatul huruf bertambahnya huruf tadullu ala ziyadatil makna bertambahnya huruf ni menunjukkan di atas bertambahnya makna itu so ia keduanya kananya dan ni likitmam min ni'am kanan nak meratapi nak meratapi bagi nikmat. Asal itulah ditarkibkan dengan Ar-Rahmanir-Rahim dulu. Kalau kita ikut keadaan hati, sepatutnya Ar-Rahimur-Rahman. Itu sepatutnya. Sepatutnya begitu. Tapi tak. Kenapa? Karena Ar-Rahman ni, ini, ziyaratul khur, keadaan. Ini, tadi lu'ala ziyaratil makna. Bertambuhnya huruf, menunjukkan bertambuhnya makna. lagi pula ar-rahim tu ni ar-rahmanir-rahim buat apa tarkib lagu tu kana liitmamin ni'ami kana meratapi ke bagi nikmat sebab itu sebut bismillahirrahmanirrahim tu bismillahirrahmanirrahim tu jadi di ar-rahmanir-rahim ni ni ulama nahunya maklum dah kita pakat aku dah kedah ni ulama nahunya ni pakak dua topik pendapat boleh i'rab sembilan cara sembilan wajib lah sembilan wajib dalam sembilan wajib ni so jah maknanya yajuzu qiraatan ni wa i'raban mana harus untuk kita i'rab dia baca lagu tu mana kok suka kita baca ni lah ar-rahman mana jarru apa jarruhima jarruhuma maknanya menjaga kedua-dua ni mana bismillahirrahmanirrahim nah tu jar dua-dua maknanya apa tu jar dua-dua tabi'un ni sifatus tsani ila sifatil awal lilafzil jalalah ni ikut sifat kedua bagi sifat pertama apa bagi lafaz jalalah ni kerana maklum di kitanya sifat-sifat ke apa tabek ke kan? Ni ikut ke kan? Mana Allah tu Allahi bismillah kan? Mana ar-rahmanir rahim pun hi juga hi juga kerana sifat ni sifatan yutba'u mausufan so ye kedua boleh juga i'rab ni nasak kedua-dua nasbuhuma mana nasak kedua-dua lagu mana bismillah Bismillahi dulu ni. Ani ar-rahmana ar-rahima. Kenapa? Karena jadi maf'ulun bi bagi pe yang mahdzuf. Ni takdirnya ani. Bismillahi ani ar-rahmana ar-rahima. Tu dah dulu ni. Yang ketiga
Bacorok mukluwo. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena bak jadi khobar bagi mubtada yang masuk. Takdirnya Bismillahi huwarrahmanu arrahim. Tiga apa lagi? Tiga. Ye kopaknya ulama nang kata aneh. Boleh juga maknanya kita jarul awal, kita baca jar ke bagi bawah kepada awal, warok ustani rokok pada kedua. Lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Apa ar-rahme itu mana sifat bagi Allah, malulah bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahimu tu jadi khobar bagi mubtada yang masuk. Lagu mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lagi? Pak. Ya kelimonyo ulama nak kata, boleh juga maknanya kita jarul awal wa nasbut tsani. Kita jaga awal sebab tadi lah mana ar-rahman itu jadi sifat bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim wa nasbut tsani maknanya mafu lipa'il mahzuf. Jadi bismillahirrahmanirrahim ar-rahimah. Lima. Ya kenenya ulama nak kata boleh juga erok. Rokok awal dan nasak. Nasak san. Nasak yang dua. Mana? Makna bismillahirrahmanirrahimah. Boleh juga gitu. Apa? Bote ar-rahme itu jadi khobar bagi mubtada yang masuk. Dan ar-rahim itu jadi maf'ul bagi PE yang masuk. Mana takdir mana? Bismillahi huwar rahmanu a'ni ar-rahimah. Ya kene. Ya ketujuhnya ulama nahu kata nasa awal de rokok sani. Nasa awal rokok sani. Akah tadi lah. Mana bismillahi a'ni ar-rahimah a'ni ar-rahmana ini huwar rahim akah tadi akah ya kok ayat kene tu agak panggil ye kedua siapa ye ketujuh tu ya juz i'raban la qira'atan harus untuk kita i'rab tapi tidaklah mana haram untuk kita baca. Buat dia baca, mesti kena ikut khawarij dah daripada Quran ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tu nak cakap erok ya. Tujuh. Ada apa lagi? Lapis dah ni, lapis sembilan. Ya ke sembilan, ya ke lapisnya. Ropong awal dan jasa ni. Ropong awal dan jasa ni. Ropong mula-mula, jaya kedua. Mana bismillahi Ar-Rahmanu Ar-Rahimi. Itu kenapa? Ar-Rahman itu jadi khobar bagi mubtada yang mahzuf. Bismillah takdirnya bismillahi huwarrahmanu ar-rahimi bagi jadi sifat bagi mausul Allah. Tapi inilah ulama kata kau sahihnya mumtane mana terteguh kita nak baca kita nak error lagi tu. Buat apa? Botenyo apa lianna at-tabaiyata ba'da linqitami karenanya ikut tu selepas daripada terpotong. Nah ini bismillahirrahmanu arrahimi. Nah ini terpotongnya arrahmanu tu erok jadi khabar bagi mubtada mahzuf. Ya ke apa? Ya ke sembilannya nasa awal dan jatah ni. Cuba tadi juga. Mana bismillahi a'ni ar-rahmana dan ar-rahimi. Mana ar-rahmana tu jadi ma'u bagi PE yang mahdu. Tu. Ya ke dua. Apa dua ahli akhir ni? Lapis sembilan ni. Ini terteguh. Maknanya ulama kata kau soalnya nak ikhrok pun tak boleh dan nak baca kau lagi sangat boleh. Kau lagi sangat boleh. Itu dia panggil wajib. Orang panggil wajib kita nak baca. Wajib nak baca. Itulah bismillahirrahmanirrahim. Itulah kesempurnaan dia. Okey main bismillahirrahmanirrahim saja tu kalau ulama hebat-hebat tu hebat lagi oh alah sebulan tak habis lagi bismillah.
Tak ada apa. Tak ada apa. Pakai klip kita tinggal tunggu saja. Itu tu kita klip saja. Mungkin kita tidak tunggu. Mungkin itu kan. Abi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifati musyrifatan bi anwarit tauhid wal yaqin. Ila al-akhir wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Abi Farida. Baca 3 butir ni. Nen. Anggung ngelak ke.